Ya bisa gigi satu di RPM sekitar 3000 ya. Wah, naik jadi 300. Kalau pakai gigi 2 saya jamin enggak kuat ini. Pintu keluar dari sarangan. Kita mau menuju ke Tawang Mau Lawukap. Wow, lumayan curam ya ini ya. Bisa sampai 30 derajat lebih ini. Jadi maksimal gigi 1 ya, nggak bisa lebih ini. Keren, keren, keren. Ini jalan keluar dari sarangan ke arah Solo ya, Tawang Mau. Kalau ke arah Surabaya tadi kita ngambil kanan. Apalagi jalannya cuma lurus. Ya bisa gigi 1 di RPM sekitar 3000 ya. Oh, naik jadi 300. Kalau pakai gigi 2 saya jamin nggak kuat ini. Kalau dari sana itu masuk ke arah Sarangan, kalau dari arah Solo ya. Nah, ini langsung keluar. Satu meter span. Sekian sedikit review dari saya tentang tes tanjakan New Expander manual tahun 2022 dengan 5 penumpang dewasa dan 2 penumpang anak-anak. Makasih udah mampir di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.